Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya menonton video dari channel Rodex Pro ya, Rodex Pro. Selesai menonton 5 menit 46 detik ya. Kita like, subscribe dan bunyikan loncengnya. 5 menit 46 detik ya ditonton full. Kita lihat di waktu tonton, benarkah 5 menit 46 detik? Kita refresh ya. Ya, 6 menit. Ini yang sesungguhnya adalah 5 menit 46 detik. Karena di sini tidak ada desimal, maka dibulatkan jadi 6 menit ya. Kita lihat history tontonan. Di history tontonan ini adalah history video yang sudah ditonton. Setiap video yang sudah ditonton ada di sini. Kita lihat, klik tulisan biru ini, kita klik ya. Nah, itu dia. Ini berada di ruang history ya. Ini adalah history videonya yang sudah ditonton. Dan bagaimana untuk awalnya menuju ke sini, menuju ke waktu tonton tadi ya, tabel waktu tonton. Kita lihat. Nah, kita hanya tinggal klik ini. Kita klik profil ini. Ya, profil yang ada di sudut kanan atas. Maka muncul menu. Ya, muncul menu, kita klik. Di sini ada channel Anda, YouTube Studio, waktu tonton. Nah, kita klik yang waktu tonton. Nah, ini dia waktu tonton. Baik, sudah. Jika di HP Anda tidak seperti ini, ya, tidak ada grafik, hanya tulisan di sini 6 menit gitu. Itu artinya YouTube aplikasi yang lama belum diupdate. Nah, sekarang untuk jadi seperti ini diupdate terlebih dahulu ya. Demikian, jika Anda sudah bisa silakan dicoba. Terima kasih.